Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Lanjutkan susur dari halte pangwan tadi Kita bergeser sedikit ke arah timur Di belakang saya ini sudah ada halte Eh halte, apa namanya Jembatan Bedok ya teman-teman ya Nomor BH nya adalah BH 30 Nomor bangunan hikmatnya 30 Jembatan ini menjadi salah satunya Jembatan yang paling unik di jalur Yogyakarta Magelang sampai dengan secang ya teman-teman ya Kita lihat sedikit Dari kondisi jembatan, uh, jembatan Bedok ini Di tahun 2022 masih terlihat ya teman-teman ya bekas relnya utuh kita akan coba lihat ke atas ya kita video kain dari saya sampai selesai oke teman-teman untuk jembatan bedoknya sendiri aduh sekarang kondisi relnya masih ada masih utuh nih bisa dilihat ini nembus ke rumah warga ya situ nembus ke rumah warga ini menjadi jembatan paling unik di Jalur Yogyakarta Magelang Sampai dengan Magelang ya teman-teman ya Karena di dua ujung Kereta di dua ujung Jembatan ini terdapat Engsel dan roll ya teman-teman ya Karena di jalur ini dulunya Terdapat angkutan tetes tebu Yang memungkinkan uh, Untuk jembatan ini Bisa bergeser ya karena Beban dari apa namanya Beban dari angkutannya Oleh karena itulah dipasang Sistem engsel dan roll untuk jembatan ini bisa apa ya namanya bertahan dengan guncangan ya temannya dari guncangan angkutan barang yang saat itu berlima lintas di sini. Ini masih ada. Dulu sambungannya adalah sambungan seperti ini. Sambungan apa namanya baut ya, bukan termit ya. Ke sekarang seperti sekarang. Lebar sepulnya masih terlihat ya, 1067 mm. Seperti sekarang, nomor bangunan hikmahnya juga masih ada 30 ya, itu nomor bangunan hikmahnya 30. Assalamualaikum, permisi ya. Ya, kita akan coba lihat mendekat ke sini. Ini cukup aman, taruh di area sini. Ya, seperti inilah kondisinya, jembatan Bedok. Memiliki panjang kurang lebih 30 meter. Dari sini ke sana ya teman-teman ya Dan dari dasar sungainya itu 20 meter Seperti itu Jembatan ini dibangun dan diresmikan bersama dengan sektor pembungaan Dari sektor Yogyakarta sampai dengan Magelang Tahun 1898 Dan ditutup pada tahun 1976 Karena waktu itu okupansi penumpang cukup menurun Mengingat jalan e, kereta waktu itu sangat pelan ya teman-teman ya ini masih bangunan dimana masih kelihatan ya teman-teman ya 30 nah kalau yang di sisi barat itu sistemnya adalah sistem roll nah itu seperti itu ya teman-teman ya sayang sekali saya sudah tidak bisa kelihatan soalnya cukup uh, apa ya? tertutup ya nih ini adalah sistem jembatan roll yang mem, uh, yang bisa membuat jembatan itu tidak bergeser saat angkutan berat melintas ya teman-teman ya ini yang di sini adalah sistem roll Nah yang di sebelah sana itu sistem engsel seperti itu dua sistem ya. Jadi dulu jalurnya ini nut, uh, nembus ke rumah warga sini ya teman-teman ya seperti itu. Kalau ke arah sana itu ke satu ke stasiun Beran ya Beran sampai dengan Yogyakarta. Jebatannya masih kokoh dan berdiri dan sekarang sudah ditetapkan oleh pemkap Sleman sebagai cagar budaya ya teman-teman ya di sini depan sini bawahnya itu adalah apa namanya jalan raya besar dan uniknya di jembatan ini mas sudah ada seleko ya teman-teman ya seleko atau tempat orang untuk minggir sementara ketika ada kereta melintas di sebelah sana kalau dari sini nggak kelihatan sih coba kita lihat dari sebelah sana kalau kita agak jarak jaraknya agak jauh sedikit kelihatan selekonya Nah itu selekonya masih ada ya di sebelah sana. Tuh selekonya kita zoom coba biar lihat. Tuh. Seleko untuk orang berlindung sementara untuk pas ada kereta melintas ya teman-teman ya. Ini untuk jembatan kerasa kaca kemarin kita lihat belum ada seleko tapi kalau yang di sini sudah ada seleko untuk untuk orang minggir sementara untuk pas kereta melintas ya. Seperti itu. Ya di sisi sini masih Alhamdulillah masih banyak yang bisa kita lihat saksi dari kejayaan jalur Yogyakarta Magelang sampai dengan Secang ya. Alhamdulillah. Kalau ke lihat ke sebelah sana, coba nanti kita bisa enggak ya. Dari yang sebelah barat ya teman-teman ya. Eh sebelah timur. Kalau <tara> sebelah sini kan barat. <tara> jembatan ini kan melintangnya menghadap ke arah barat ke timur ya teman-teman ya. Barat ke timur ya. Di bawah sana adalah sungai Bedok. Uh, cukup dalam. Mantap Oke okay. Oke ini kalau sisi jembatan dari arah jalan raya ya teman-teman ya uh, Untuk jembatan bedoknya Nah yang kalau yang di sebelah sini itu Adalah tipe engsel Dan di sana itu ada selekonya yang di sebelah sini ada Ini selekonya Masih ada Untuk naiknya kayaknya sudah tidak bisa ya Ini cukup curam ya seperti inilah uh, jembatan KA Kali Bedok ya teman-teman jembatan KA ya sekarang sudah disiapkan oleh cagar budaya di sana itu nah ini par prasastinya cuma saya nggak sudah nggak terlihat ya tuh prasastinya Kali Bedoknya di bawah jalurnya dulu nembus sini arah ke sana ke stasiun Beran Oh uh, mantap jalurnya juga masih ada itu menggantung di atas Ya, mantap Oke, mungkin itu dulu. Soalnya ini di pinggir jalan juga saya suara saya takutnya tidak terdengar dengan bagus ya, teman-teman ya. Saya akhiri aja untuk video di jembatan kali, jembatan KA Sungai Kalibedok ya, teman-teman ya. Oke, jangan lupa like share dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Kita akan lanjut ke stasiun Beran, ya teman-teman ya, setelah dari stasiun, apa jembatan kali pedok ini. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.